Madu kita madu asli murni ya, tidak dicampur, setetes pun tidak dicampur ya. Kemurnian madu bisa dipertanggungjawabkan ya, sanadnya jelas, asal usul jelas ya. Ini madu yang aktivitas enzimnya sedang bagus ini, banyak busanya ini. Busa aktivitas enzimnya ini. Kalau busanya sedang banyak ini menandakan aktivitas enzimnya ya. Madu hutan asli murni yang mentah ya, yang belum diolah, telah disaring, ditiriskan seperti ini. Terkadang busanya masih sedikit seperti ini masih sedikit busanya. Tapi rata-rata semua madu hutan murni asli yang mentah ya, itu rata-rata berbusa. Terkadang sedikit busanya seperti ini, 500 ml. Nah, nanti kita pindahkan ke botol ini ya. Botol ini kira-kira 500 ml juga. Kita coba. Nah, ini kita coba ya. Tidak ada kita pakai. Assalamualaikum, kita akan ngecek ya. Ini 500 ml ini, 500 ml. Nah, nanti kita pindahkan ke botol ini ya. Botol ini kira-kira 500 ml juga. Kita coba. Nah, ini kita coba ya. Tidak ada kita pakai. Kira-kira ya, kira-kira segini, kira-kira segini. Udah. Ini yang kita pindahkan tadi ya, 500 ml ukurannya. Yang ini ukurannya 250 ml, botol kecil ini. Kita coba pindahkan juga ke sini ya, berapa pasnya nanti, terlebih atau terkurang, semoga aja pas ya. Tidak sampai full ya, nggak sampai full. Nah, inilah kira-kira guys ya. Kita transparan aja. Nah, ini kira-kira ya. Ini 250 ml. Ini 500 ml. Berarti botolnya setengah ini ya. Ya, inilah kira-kira guys ya. Panjang. Nah, terima kasih. Rata-rata semua madu hutan murni asli yang mentah ya, itu rata-rata berbusa. Kadang sedikit busanya seperti ini, sedikit kelihatan ya, busanya sedikit, kadang sedikit, kadang banyak seperti ini busanya biasanya ya. Ini menandakan aktivitas enzimnya, ini aktivitas enzim madu hutan murni, madu hutan mentah ya. Madu ya, para pakar madu adalah mengenai tentang aktivitas enzim seperti ini ya. Aktivitas enzim madu, madu itu banyak mengandung enzim di dalamnya ya. Enzim itu sangat bagus juga untuk kesehatan ya. Terkadang dia banyak busanya, terkadang sedikit seperti ini, tergantung suhu dan tergantung goncangan ya. Kadang-kadang kita membawa goncangan di kendaraan, kadang busanya sedikit, jadi banyak sokot.
sedikit. Selain itu dia banyak lagi tergantung suhu ruangan dan kencangan ya. Madu kita madu asli murni ya, tidak dicampur setetes pun tidak dicampur ya. Kemurnian madu bisa dipertanggungjawabkan ya, sangat jelas asal usul jelas yang dipanen sendiri oleh tim kita ya, tim Akar Pemburu Madu Hutan ya. Madu kita madu hutan asli murni ya. Seperti ini. Saya juga sudah ada izinnya. Silakan di order. Jangan lupa pesan madunya di Akar Madu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.